Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haq. Wa nudu antil kumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustaz Kyai Haji Abdul Hakam Mubarok LC/MPD, yang saya hormati Ketua BCM dan Ketua BCA Kecamatan Manyar, segenap AUN dan Urtumnya, yang saya hormati Ketua PRM dan Ketua PRA se Kecamatan Manyar beserta amal usaha dan urtumnya, saya hormati Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini, dan patutlah kita bersyukur bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, serta umat-umatnya yang mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir di acara silaturahmi dan halal bihalal yang diadakan oleh Majelis Tabligh BCM BCA Kecamatan Manyar. Saya merasa bangga dan merasa tersandung duduk di sini karena dikelilingi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berdedikasi tinggi, yang berilmu dan bersemangat dalam bermuhammadiyah. Apalagi sedang streaming YouTube, Ustaz, ya, di channel SDM, bukan? Belum. Diwasa ya, oke ya. Mohon izin saya duduk di sini untuk menyampaikan dua poin saja, yaitu poin pertama ucapan terima kasih dan yang kedua permintaan maaf. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hakam Mubarok Sugeng Rawuh. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di dalam acara ini. Kemudian terima kasih juga kepada Ayahanda Muhammad Taufik dan jajarannya. Kemudian kepada Ibunda Oiria dan beserta jajarannya, Bundi Ibu. Oh ya Bu, insya Allah dulu satu bis ya di acara pengukuhan. Berarti sudah tahu potongan dan jahitan Ketua PRM itu ya. Paling meneng gitu, ya, Kecamatan Manyar. Terima kasih kepada undangan semua, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama PRM dan PRA Kecamatan Manyar.
Kemudian untuk acara silaturahmi dan halal bihalal tahun ini memang diadakan di Ketipan Sampur ya, di Ketipan Sampur di PRM Pongangan. Informasi dari Majelis Tahbligh PCM, insya Allah tahun depan di Tanah Suci. Maksud saya di PRM Perumahan Pondok Permata Suci ya. Pondok Permata Suci sama aja kan, Tanah Suci. Dan untuk tahun-tahun berikutnya insya Allah bisa ke Umeno atau ke Karangrejo. Karangrejo kemarin Idul Fitri aja infaknya 27 juta. Itu sudah layak menjadi tuan rumah halal bihalal. Atau mungkin bisa saja akan menjadi holding, jadi dari beberapa ranting bisa membuat satu holding untuk menjadi tuan rumah halal bihalal. Kemudian yang poin kedua adalah permintaan maaf. Saya minta maaf selaku tuan rumah PRM Pongangan Indah apabila dalam acara ini ada yang tidak berkenan. Secara pribadi juga saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mumpung suasananya masih Sawal. Jadi yang terakhir saya mohon kepada seluruh PRM, terutama di PRM Pongangan Indah. Jadi marilah kita tetap menjaga kerukunan dan kekompakan, karena pemilu sudah diselenggarakan, hasil pemilu sudah diputuskan. Jadi kita tetap solid untuk menambah kekompakan dan kerukunan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik, Sulawesi Tengah ibu kotanya Palu, lautnya biru dari kejauhan. Mari kita lupakan masa lalu, mari kita menuju Muhammadiyah yang berkemajuan. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Santen tuyo kelopo, jazakumullah khairan katsiro, nasrul minallah wa fathul qorib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyamutan suaranya agak sengal. Sudah 3 hari ya, pilek. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, wa billahi minasy syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam takdim dan hormat kepada Kiai Haji Abdul Hikam Warab RCMPD. Ya. Meskipun kami tidak langsung diajar beliau, tapi kami sempat ya, diajari banyak oleh ayahanda beliau, Iman atau Abu Rahman Sancuri. Allah yarham dan merahmati beliau. Ya. Salam takdir juga kepada seluruh tokoh Muhammadiyah yang tidak perlu saya sebut satu-satu karena tidak mungkin kami hafal, karena perjuangannya sejak Muhammadiyah eksis sampai saat ini khususnya di wilayah banyak. Mudah-mudahan dedikasi, kinerja, perjuangan beliau semua dicatat oleh Allah
sebagai kebaikan untuk kita nanti kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kami juga hormati seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, UPP, Ortum, juga kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah secabang Manyar ya. Saya tidak bisa nyebut satu persatu, menyingkat waktu, wabil khusus untuk tuan rumah kepada pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah Kemangan Indah dan pimpinan ranting Aisyah bersama Ortumnya, bersama Aumnya, bersama mungkin juga Ortumnya seluruhnya. Ada tabir masjid, ada TK, ada playgroup, ada SD, ada TPQ, ada tahfid, ya. Semua luar biasa kontribusinya. Mudah-mudahan semua itu catatan amal untuk semuanya dan Muhammadiyah semakin berkibar di bumi Pengangan kita. Kalau tadi nyebut di tanah suci Mekah. Tadi karena masuk penggawari pantun, saya juga Pak Yai, saya juga pantun bangsa Pak Yai di masjid ya. Beli es buah di pasar Manyar. Ya, meskipun wong iseng ngomong gak cakep, pokoknya ngomong nyeneng nanti ceket cakep menurut saya riwayatnya. Beli es buah di pasar Manyar. Disantap kali lesehan. Pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Manyar. Benar-benar mantap dan berkemajuan. Wah, luar biasa. Sing jare pongangan yo aja cabang tok rek. Sing pongangan yo dikasih pantun siap. Ya. Dole kopya nang Pekalongan. Aduh, Pekalongan biasanya batik kowe yo. Wis muanut to pokoke bener lah yo ngene ya. Padahal Pekalongan itu identik dengan batik ya. Gak cocok kowe nek batik gak cocok. Sing cocok kopya berarti itu ya. Iya. Kemudian di mau sampai akhir ya. Ngadep timur sambil mangan ketan. Wah, enak iki. Nggih. Pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Pongangan, semoga tetap makmur dan memberikan kebermanfaatan. Iya. Sehingga nilai atau value kemuliaan sebuah organisasi ketika organisasi itu mampu memberikan kebermanfaatan ya, termasuk kegiatan pagi ini yang luar biasa. Kami tentu pertama mengucapkan dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah bersama jajarannya, bersama Aumnya, termasuk takmir masjid At-Taqwa yang telah berkontribusi sehingga terlaksananya kegiatan ini. Yang pertama, yang kedua, tentu ini adalah sebagai sarana kita untuk silaturahim, untuk mengenal anggota, mengenal simpatisan dan seluruh di antara kita semuanya. Dan yang kedua adalah sebagai penguatan kepada diri kita ya, atas asupan ruhiyah kita. Karena diri kita ini hidup ada dua dimensi, ada dimensi jasadiyah, dimensi fisik yang tadi sudah disumbang gaakan kali Pak Budi sampai bosone gak paham kok kayak di tedongawan bahasa ngotennya itu itu jasadnya, itu jasad dianya sudah difasilitasi. Nah, mari kita juga nanti perlu memberikan asupan rohaniah kita supaya hidup itu balance, supaya hidup itu seimbang. Ketika hidup itu balance antara kebutuhan fisik dan kebutuhan rohaniah, maka endingnya kehidupan itu adalah sakinah, bahagia. Karena orang bahagia itu ya sesungguhnya juga karena dua dimensi ini, fisiknya sehat, rohaniannya juga sehat. Maka diantara asupan vitamin niku engke kita dengarkan nanti Yai Baru untuk memberikan tausiahnya. Saya mohon Yai, karena posisi Manyar ini juga lagi luar biasa di tengah industrialisasi dan globalisasi, Manyar khususnya ini butuh penguatan supaya kita tidak diwarnai tapi mewarnai. Kita bukan asing di negeri kita, tetapi kita menjadi orang yang kemudian mampu untuk berdiri tegak sesuai keislaman dan persyarikatan yang harus kita emban, yang harus memberikan kontribusi yang besar
untuk masyarakat ya, sehingga terwujud rahmatan lil alamin khususnya di bumi tercinta manjar kita semua ini. Saya kira itu yang dapat disampaikan ya, dan kita masih suasana Syawal, tadi juga menyampaikan, saya juga tidak salah kalau menyampaikan takabbalallahu minkum, semua kebaikan yang di Ramadan yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu untuk menjaga kebaikan itu sesuai dengan namanya Syawal, semakin meningkat kualitas ibadah, kualitas iman kita, kualitas hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Saya kira cukup. Nasrullahi wa fathul karim wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.